Mulai Senin besok, ada bantuan dari pemerintah yang mulai dicairkan bagi 18 juta keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT. Siap-siap, ini akan disalurkan mulai Rp700.000 hingga Rp1.000.000. Siapkan ini untuk mendapatkan uang tunainya. Nah, bagaimana berita PKH terbaru hari ini selengkapnya? Simak terus video ini, jangan di skip-skip supaya tidak terjadi gagal paham dalam memahami informasi yang kami sampaikan. Namun sebelum itu, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya, dan berikan komentar dan jempol like-nya jika dirasa bermanfaat. Baik, langsung saja kita ke poin pembahasannya. Sobat YouTube semua, ada info PKH terbaru hari ini atau BPNT hari ini. Siap-siap, mulai Senin besok ada bantuan dari pemerintah yang mulai dicairkan bagi 18 juta keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT. Siap-siap, ini akan disalurkan mulai Rp700.000 hingga Rp1.000.000. Nah, sebelum itu kami ucapkan selamat bagi para KPM PKH yang sudah cair uang bantuan PKH tahap 1 2022-nya, dan KPM bantuan pangan non tunai atau BPNT yang sudah mendapatkan uang bantuan BPNT-nya. Dan jangan lupa, bantuan dari pemerintah ini untuk digunakan uang bansos tersebut untuk kegiatan yang bersifat produktif, seperti untuk menambah modal usaha atau membeli kebutuhan keluarga dan untuk membiayai anak sekolah. Kemudian ada info PKH terbaru hari ini bagi KPM PKH yang belum cair uang bantuan PKH, maupun bagi KPM yang sudah cair uang bantuan PKH-nya untuk pencairan PKH tahap 1 2022 dan BPNT-nya untuk alokasi Januari, Februari, dan bulan Maret. Ada kabar yang sangat menggembirakan sekali bagi para KPM. Mulai Senin besok, alhamdulillah, untuk dana bantuan KIP atau Kartu Indonesia Pintar 2022 ini sudah mulai disalurkan lagi bagi para penerima manfaat. Ini ada sebanyak 18 juta penerima manfaat PIP 2022 di seluruh daerah-daerah Indonesia yang akan cair uang bantuan KIP-nya. Baik itu bagi KPM yang memiliki anak sekolah di tingkat SD, SMP maupun SMA atau SMK sederajat. Nah, hal ini karena pada beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo melakukan rapat virtual bersama sejumlah kementerian, yaitu Kementerian Sosial dan Kemenko PMK dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Keuangan. Nah, inti dari rapat tersebut yaitu dana bansos 2022 ini harus dipercepat penyalurannya mulai bulan Maret 2022 ini, karena situasi sekarang ini pada masa pandemi Omicron sehingga kegiatan ekonomi kurang begitu tumbuh atau berkembang. Nah, ini kita bisa lihat bukti nyatanya ya, dana PIP 2022 ini sudah mulai disalurkan pada hari ini. Ada saldo masuk Rp750.000 untuk dana KIP SMP. Assalamualaikum, sekedar info, KIP atau PIP yang cair terakhir bulan April 2021. Sekarang bulan Maret 2022 sudah cair lagi dana KIP-nya. Silahkan di print aja buku tabungan simple BRI-nya. Yang belum cair ditunggu info dari sekolah. Nah, tadi merupakan pesan WhatsApp dari salah seorang KPM kami. Nah, jadi bagi teman-teman yang memiliki anak SD, ini akan mendapatkan dana tunai Rp450.000. Dan bagi yang memiliki anak SMP, ini akan mendapatkan dana KIP Rp750.000. Dan bagi teman-teman yang memiliki anak SMA, ini akan mendapatkan Rp1.000.000. Namun perlu diingat, pencairan bantuan KIP tahun 2022 di bulan Maret ini masih dilakukan secara bertahap. Saya doakan semoga nama anak-anak Anda semua di sini termasuk yang akan cair bantuan KIP-nya pertama kali di bulan Maret ini, karena dana KIP 2022 ini sudah mulai disalurkan. Dan jangan lupa siapkan buku tabungan simpelnya dan juga surat keterangan dari sekolah untuk mengambil dana KIP ini di Bank Himbara dengan anak-anaknya dan orang tuanya. Dan bagi yang sudah memiliki
kartu KIP ATM ini boleh mengambilnya di mesin ATM terdekat. Dan mengenai pencairan PKH tahap 1 2022, ini bagi yang belum menerima jangan khawatir berlebihan. Pencairan PKH dan BPNT sekarang-sekarang ini memang sering terlambat cairnya dari pusat, karena itu dari pusatnya dicairkan secara bertahap melalui gelombang-gelombang atau secara termin-termin pencairan. Nah, demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini. Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like-nya ya, dan silahkan di-share di media sosial teman-teman.